dari sini, terus kan apa bingung cene mbahku itu mau ngejeng aku gitu loh, Cek. Nah, terus? Terus lah mbahku tanya ke agensiku itu suruh bayar aku, suruh bayar agensi 14.000. Terus mbahku bilang, "Anu Cece, kalau kamu punya kenalan teman-temanmu, tanya-tanya ke agennya temanmu Cece, anu kalau bisa kamu pindah agennya soalnya agenmu terlalu mahal, masa Piuceku suruh bayar 14.000. Sedangkan aku lo ambil Cece di situ itu bukan sekali dua kali, tapi kok enggak dikasih potongan sama sekali. Terus lebih baik ganti agensi," bilangnya gitu. Terus aku suruh tanya lah, aku punya nomor agensi kan, punya nomor mbak ini, makanya aku mau tanya ini, disuruh mbahku gitu loh, gue cari informasi kalau entar memang cocok mbahku dan aku nih mau ke kantor Cece gitu loh, Cek. Bukan agen memang mahal, Mbak. Sama sebenarnya. Sama 14.000. Sama, tempatku lebih mahal lagi, saya. Dia mintanya 14.000 kata nih mbahku, kalau ada yang lebih murah cari informasi lah, Cece bilangnya gitu barusan. Tempatku lebih mahal, sayang. Oh, justru lebih cuman mahal kan ya? Tergantung servisnya, Mam. Kamu orang murah atau mahal kan tergantung servisnya. Oh. Paham gak maksudku? Jadi ngomong sama mbahmu, tak WhatsApp nih awakmu, WhatsAppin ke aku namamu, terus Marion tak kirimi harganya berapa. Omak. Oh. Tak tahu WhatsApp nomor siapa? Nomor sampean kirim ke aku. Sampean WA ke aku sekarang, Mbak. Sekarang WhatsApp ke aku. WhatsApp apa? Nama? Namamu gitu aja. Langsung tak bersih. Oh, oke. Okay. Okay. Siap. Oke, bye-bye. Telepon masuk banyak sekali, sebentar ya, Mbak ya. Halo.